Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada yang kangen saya bikin video di mobil ya. Nah, ini saya bikin lagi video di mobil. Oke, teman-teman. Kita ngomongin Persib, tapi ini bukan Persib yang di Liga 1 ya. Jadi dalam sepekan terakhir ini ada dua Persib nih yang menyita perhatian. Yang pertama, maksudnya Persib di luar Persib yang di Liga 1 ya. Di luar Persibnya PT PBB. Yang pertama ini adalah Persib All Star ya, atau Persib Stars, karena nggak semuanya sudah tua sih. Ini adalah Persib yang akan menghadapi, oh ini nih, sekarang saya bikin video ini sedang menghadapi klub legend asal Jerman yang warnanya kuning hitam. Ya betul, Borussia Dortmund ya. Nah ini lagi pada main nih, sebentar lagi tuh ke arah sana ya. Itu lagi pada main, ada Yaris Riyadi, ada Sutiono, ada Yudi Guntara ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mantan Persib, para mantan Persib nih, yang menyatakan dukungan, atau dari namanya juga jelas ya, 4GP Ganjar Pranowo, salah satu capres. Wah ini rame nih, lebih rame yang tentang apa Ganjar Pranowo ini. Wah ini pro kontra ya. Kalau pro kontra di kalangan Boboto sih sebetulnya ya itu jelas lah, karena Boboto ini kan khawatir Persib dan pendukungnya ini dipolitisasi dalam capres-cawapres ya. Tahun depan kan udah tahun politik. Mereka kayaknya trauma sama gerakan apa Bobotoh Jokowi gitu. Jadi langsung rame itu. Cuma yang menarik adalah ternyata Persibnya juga bereaksi ya. Persib PT PBB itu bereaksi. Mereka menyatakan keberatan. Nah, lalu gimana tuh ceritanya? Saya nggak ngomongin politiknya dulu nih teman-teman ya, karena gini loh, apakah klub sepak bola dibawa ke politik gimana? Ya itu terjadi, di luar negeri juga terjadi ya. Kan gini nih, salah satu variabel terpenting dalam politik apa? Itu adalah popularitas ya, dan sepak bola memiliki itu. Di luar negeri juga klub-klub bola itu dibawa politik gitu. Dibawa politik kayak yang paling vulgar apa? AC Milan tuh ya, AC Milan ini kan presidennya kan dulu Silvio Berlusconi. Nah ini adalah petinggi di partai Forza, makanya suka ada Forza Milan. Forza Milan itu gimana nggak dipolitisasi coba ya, klub bolanya langsung. Lalu apakah AC Milannya marah? Ya tidak gitu, karena kan presidennya juga orang yang sama, dan intinya AC Milan juga menghendaki nggak apa-apa gitu. Nah lalu apakah Persib bisa atau boleh dibawa berpolitik? Ini Persib yang Liga 1 ya, yang PT PBB. Ya kalau misalkan PT PBB-nya atau Persibnya nggak keberatan, ya boleh, bisa saja gitu. Tapi mungkin nggak vulgar-vulgar banget gitu ya, karena kan Indonesia ini kan begitu ya, setengah-setengah kagok gitu. Lalu kalau berpolitik, Persib kemana tuh condongnya? Kan udah kelihatan sebetulnya. Ada satu figur yang apa? Yang secara politis kuat. Ini bukan capres ya, kemungkinan cawapres, kemungkinan loh karena belum pasti ya. Nah, kayaknya itu nggak masalah. Tapi mereka mainnya juga soft, boleh tuh, boleh juga ya. Mainnya juga lewat konten-konten, lewat narasi yang bagus. Jadi nggak sevulgar itu mantan Persib untuk Ganjar Pranowo, enggak gitu ya. Jadi mainnya substansi sepak bola yang dimainin. Ah sekali lagi, Persib mengatakan tidak berkenan ya atau keberatan dengan aksi para mantan pemain sepak bola yang menggunakan embel-embel Persib. Nah, tadi saya udah bilang kita nggak ngomong ke politiknya dulu ya. Kita ngomong tentang siapa sih nama apa pemilik nama Persib sekarang. Pemilik nama Persib sekarang adalah PT PBB ya. Karena apa? Karena PT PBB sudah mendaftarkan itu sebagai brand ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu adalah salah satu dirjen di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi secara hukum, secara yuridis, yang berhak menggunakan nama Persib sebetulnya ya PT PBB gitu. Tapi kan masih banyak ya yang pakai embel-embel Persib di kaos apa gitu. Nah, kalau mau konsisten atau mau keras ya, itu PT PBB bisa bertindak tuh sama orang-orang yang dagang-dagang kaos pakai nama Persib segala macam. Tapi kan enggak ya, itu pilihan, itu di dunia kekayaan intelektual. Nah, tapi intinya gini,
intinya semua hal yang berkaitan dengan nama Persib saat ini itu harus ya, harus berhubungan dengan PT PBB. Makanya Persib Old Star atau Persib Star yang menghadapi Borussia Dortmund pada hari ini, ya itu nggak dipermasalahkan. Karena apa? Karena tentunya ada keterlibatan dari PT PBB. Nah, lalu bagaimana dengan para mantan pemain yang mendukung Ganjar Pranowo gitu? Itu kan juga mantan pemain Persib ya di masa lalu, dan itu nggak bohong, bener kan? Lihat aja nama-nama apa, foto-fotonya, videonya ya, itu mantan pemain Persib beneran gitu ya. Nah, saya pikir ini 50-50 gitu ya. Jadi kalau secara historis, saya kira pemain-pemain itu juga punya argumen, mantan pemain punya argumen. Tapi ketika tendensi politisnya kuat ya, dalam hal ini PT PBB kok merasa dirugikan dengan aksi itu, maka PT PBB menyatakan keberatan, ya nggak apa-apa, udah benar gitu ya, udah benar. Kecuali misalkan, misalkan aksi pemain-pemain mantan pemain itu ternyata berhubungan dengan tokoh politik, misalkan ya, ini misalkan yang juga didukung oleh PT PBB, oleh pemegang saham mayoritas misalkan ya. Nah, itu saya rasa nggak akan masalah ya, nggak ada masalah gitu. Jadi itu teman-teman, jadi secara emosional, ikatan historis gitu ya, para mantan pemain itu mungkin berhak menggunakan nama Persib ya, karena mereka memang mantan pemain Persib. Tapi secara yuridis, ketika PT PBB menyatakan keberatan, yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ingat, PT PBB tidak langsung menuntut, tidak langsung memberi somasi, mereka hanya keberatan aja. Ini semacam warning, soft warning untuk semua pihak ya, nanti di tahun depan kalau mau pepolitikan, berpikir dua kali kalau pakai nama Persib. Apakah masalahnya sudah selesai? Saya pikir sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi saya pikir PT PBB nggak akan memperpanjang, menggugat atau segala macam terhadap mantan-mantan pemain itu. Mereka cuma menyatakan keberatan. Dan harusnya orang-orang yang ada di apa, mantan-mantan pendukung Ganjar Pranowo, harusnya juga aware ya, aware. Karena apa? Karena dari awalnya keberatan PT PBB, kalau misalkan terus-terusan dianggap sepele tuh warning itu, nanti bisa menempuh langkah hukum gitu. Gitu. Dan percaya atau tidak, yang namanya ikatan historis, ikatan emosional, kadang-kadang kalau diadu sama fakta hukum ya, itu bisa kalah. Apalagi kalau udah sampai ke pengadilan. Percaya sama saya ya. Oke, jadi intinya gitu. Kalau ngomongin Persib, kata-kata Persib sebagai brand, merek, nama, apalagi terkait hal-hal komersil dan politik, itu mau gak mau kita harus mengakui pemiliknya adalah PT Persib Bandung Bermartabat yang ada di Sulanjana. Ya betul, nu Pak Teddy sareng reng-rengan teh ya, gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.